Saya diminta untuk melangsaikan hutang saya sebanyak RM7,000 dan saya telah mempraktikkan nafas doa setiap hari. Ternyata dalam masa satu bulan, Allah telah membukakan pintu rezeki yang tidak diduga terhadap diri saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Reza, saya berasal daripada Klang. Di sini saya ingin memberi testimoni yang berlaku terhadap diri saya, di mana pada April lepas, saya telah belajar dan mempraktikkan nafas doa melalui video sesi 1, sesi 2 dan sesi 3, di mana pada bulan April, saya diminta untuk melangsaikan hutang saya sebanyak RM7,000 dan saya telah mempraktikkan nafas doa setiap hari. Ternyata dalam masa satu bulan, Allah telah membukakan pintu rezeki yang tidak diduga terhadap diri saya. Alhamdulillah, banyak rezeki-rezeki yang tidak disangka datang kepada saya. Saya bersabit beramat syukur dan sampai sehingga sekarang saya telah mempraktikkan nafas doa dalam seharian saya, di mana saya melihat beberapa kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak saya sangka berkenaan dengan rezeki muncul secara tiba-tiba. Di sini saya ingin mengesyorkan rahsia nafas doa kepada anda ataupun kawan-kawan. Cuba untuk belajar, cuba untuk mempraktikkan, insya-Allah dengan bantuannya kita dapat menyelesaikan masalah bebanan atau hutang-hutang yang terhimpit. Sekian, terima kasih.